Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang melihat calon pemimpin bangsa nih Pak. Amin. Ya, karena beberapa tahun ke depan ini Indonesia akan pimpin kalian semua nih. Tadi dulu mungkin ada akan jadi menteri, ada jadi presiden atau dokter atau apalah yang penting bermanfaat buat bangsa ini, betul nggak? Oke, okay, ya. Dari SMP mana? Oke, okay, ya Jakarta Cibubur ya Pak. Jakarta Timur. Cibubur ya. Apa aja lupa. Oke, okay, perkenalkan saya Ledrik, LEDRIK Ledrik. Saya gaya resmi HPI. Selamat datang di Balai Kota. Ya. Adik-adik waktu mau datang ke sini gambarannya Balai Kota apa sih? Pengen tahu dulu nih kakak. Panggil kakak nggak apa-apa ya. Anak adik-adik. Apa gambarannya apa? Balai Kota itu apa? Kantor apa? Kantor gubernur siapa? Pak Ahok. Pak Ahok gubernur apa? Kota apa? Dari Jakarta. Betul sekali ya. Oke. Okay. Selama ini pernah terbesit gak tuh kantor gubernur Jakarta tuh kayak apa ya? Bisa dimasukin gak ya? Serem gak ya? Gitu kan? Pernah kebayang itu? Rame gak ya? Gitu ya? Oke. Okay. Per 12 September tahun ini 2016, pemerintah DKI sudah membuka untuk umum Sabtu dan Minggu mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Yang paling enak adalah setiap Sabtu dan Minggu jam 1 diputar film-film ganti-ganti film Indonesia. Nanti jam 1 ada Cinta Brontosaurus. Pemerannya saya. Raditya Dika ya, jam 1 kalau mau nonton silakan tapi dengerin dulu penjelasan. Oke? Okay? Ya. Yeah. Ada tahu kapan Jakarta diperingati sebagai hari lahirnya tanggal berapa? Tahun? Tahun 1527, 22 Juni. Jadi setiap 22 Juni Jakarta ya sebagai ulang tahun diperingati sebagai kemerdekaan atau hari berdirinya DKI Jakarta. Anda sudah pernah ke Museum Kota Thailand? Ya. Museum Kota Thailand belum? Ada di sebelah sana kota ya, ya di kota tua. Nah itu adalah balai kota juga, namanya Statuis yang bahasa Belanda. Waktu zaman Jan Pieter Zoon Koen, waktu zaman gubernurnya masih Belanda, waktu zaman dulu lah. Nah sekarang gubernurnya di sini disebut balai kota untuk pemerintah Jakarta, gubernur DKI Jakarta. Oke, bisa lihat sebelah sana ada 6 pilar ya, 6 pilar. Ini kalau saya pakai warna merah atau melihat arah kan? Nggak kelihatannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 betul kan? Ya, itu ini bangunannya neoklasik dari zaman Belanda. Terus ada renda-renda itu. Di Belanda tuh enggak ada renda-renda. Tapi karena ada di Betawi, tambahin seperti motif-motif Jawa, ada kayak renda-renda gitu ya. Jadi ini gabungan antara Eropa dengan Asia, jadi disebut neoklasik. Ya, ini marmernya dari Itali loh, dalam juga kan. Yes, dari Itali. Oke, okay, peraturannya harus ikuti saya. Jangan foto-foto dulu sebelum saya bilang, nanti foto ya. Dengerin saya, dulu saya akan cerita. Baru setelah itu, oke okay, silahkan foto 2 menit. Baru ikutin saya jalan lagi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memegang benda-benda yang ada di situ. Bangku ada beberapa yang boleh duduk, boleh foto setelah saya kasih tahu. Ya, ada mic nanti ruang Pak Ahok mimpin rapat, ada mic-nya, tidak boleh dipegang tapi boleh duduk. Jadi pokoknya ikutin saya aja, nanti saya akan kasih tahu. Oke, okay, setuju? Oke, okay, kita masuk. Siap. Tidak boleh dimasuki. Ya, ditutup.
Kalau ini ruang menerima tamu. Jadi sebelum masuk ke sini, semua silahkan duduk di sini dulu. Gak lama, paham cepat kok. Kan sudah didata tuh langsung tarifnya. Oh jam segini ada yang datang dari katakanlah duta besar atau dari perdana menteri. Sudah disiapin kan? Tunggu dulu 10 menit. Nanti siapa masuk data, paham paham. Gak lama kok 10-15 menit. Cepat cepat kerjanya, ya. Bisa di situ juga, tapi di sini nah wartawan tidak bisa lama-lama, dia cuma kasih 10 menit aja. Ya. Jadi paham kerja sangat cepat. Oke. Mohon geser dikit, geser dikit. Oke. Ini replika yang aslinya ada di Museum Fathahillah. Yes. Ini seperti bambu Bombay dan ini dari bahan asli dari kayu jati dan zaman Belanda sudah ada. Ya. Cuma kalau yang bambu-bambu ini, ornamen-ornamen ini memang tambahan ya. Ada dari waktu itu Gubernur Ali Sadikin bawa atau Pak Jokowi, Pak Dioso juga boleh. Ya, ini marmer tadi saya bilang asli ya dari Bali. Ya, oke. Silakan foto 2 menit ini sebelah sini saja dulu. Ya, tidak boleh pegang apa-apa. Ya, foto boleh silakan. Ya. Ini ruang apa? Jaya Kata. Ini? Fathahillah. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bertanya aja ya, nggak usah malu-malu ya. Oke, kita lanjut. Yuk. Belum 2 menit ya? Apa-apa. Sebelah sini. Ya, sebelah sini, agak merapat. Ya, ini adalah ruang Basuki Cahaya Purnama menerima tamu. Ya, menerima tamu. Ini dikasih garis merah karena kita tidak bisa masuk. Ada bendera merah putih, bendera Indonesia, sama bendera DKI. Kira-kira menurut kalian, Bapak Ahok duduknya di sebelah mana? Di bawah bendera merah putih atau bendera DKI? Nah, cukup membingungkan ya pertanyaannya. Bapak Ahok adalah gubernur dari DKI. Tapi kalau menerima tamu, dia duduknya di bawah bendera merah putih atau DKI? Merah putih, karena beliau mewakili Indonesia. Jadi di sampingnya adalah tamu untuk datang ke DKI Jakarta. Nah, kiri kanan ini ya mungkin ajudannya, sekretaris. Kalau tengah itu kalau ada ini, misalnya bukan translator, misalnya Bapak Ahok datangan dari Belanda, kalau dia bisa bahasa Inggris nggak perlu. Tapi kalau dirasa Perdana Menteri Belanda nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, ada translator di situ. Jadi kayak seperti itu, boleh foto tapi nggak boleh masuk. Jadi background aja selfie begini silakan. Ya. Ada juga tapi terasa kalau untuk menghadapi ini nggak. Ya, nggak sampai 2 menit, 1 menit. Kalau orang mau ditanya, tanya aja ya, nggak usah malu-malu ya. Oke ya, tadi saya bilang ya, guru-guru Pak Ahok ya, jadi kita nyebrang aja ya. Jadi kita ditutup, nggak bisa masuk. Oke, sebelah sini silakan. Ya udah, silakan boleh. Ini yang Abang Sali, kalau mimpin-mimpin seperti ini nih. Di atas itu simbolnya nggak ada apa simbol apa kan? Oke. Okay. Ada. Di sini ruang tadi jelas foto. Ya, ruang dalam foto. Kita akan menunjukin, Oke, foto sudah ini ya. Oke. Di selatan kalian sebagai saya. Ini saya ada. Ini siapa foto ya? Iya. Ya. Dari Pak Suwirjo dari 1945 sampai 1951. Pak Samsudija 1951-53 dari K. Sudiro 53-60. Lanjut lagi Pak Hengatu 54-65. Lalu Pak Oke sampai Hengatu dulu. Pak ini dulu kira-kira ini gubernur atau bukan? Peter, bukan. Apa namanya sebagai apa? Sebagai apa? Peter adalah wali kota ya. Jadi Pak ini beliau wali kota karena belum jadi DKI atau daerah khusus ibu kota. D
DCI daerah khusus kan belum lah, belum kan yang jawab ya DCI ya. Nah setelah itu Bapak Sumarno sebagai gubernur pertama dilanjutkan Bapak Ali Sadikin. Ini kalau ibu-ibu tahun 70-an ini pasti idola banget, ganteng loh, benar kan Pak? Dia ini apa punya program namanya program Muhammad Husni Tamrin, program kalau sukanya Pak Jokowi berusukan nih, Bapak Ali Sadikin sudah duluan bahasa kamu ke zaman dulu itu kalian ya, gak tau itu ya kira-kira udah saya enggak ya, jadi ini dua-dua sama wanita ya dilanjutkan dengan Pak Jokowi Pranowo. Nah kira-kira dari yang ini Pak Enaku pernah dengar gak? Oke, nah kira-kira apa ya, ya walaupun sebagai yang merancang patung selamat datang di hari. Nah, selamat datang ya yang apa? Arsiteknya. Cuman beliau sudah cukup waktu tuanya ada belum konsultan atau bulan ini melihatnya sudah sangat ada. Tapi di sana sudah ada. Sekarang patung selamat datang di sini. Kayak apa ya? Nah, ini kita sudah sini. Kita sudah sini. Nah ini buat banyak yang lihat nih ya, dilanjutkan Pak R. Suprato, Pak Wiyogo Atmodarmito. Kira-kira ada juga programnya Pak Wiyogo Atmodarmito, program apa dulu? Ada juga programnya BMW, Bersih Manusia Tidak Berwibawa. Betul Pak, gurunya hebat sih. Wih keren. Lalu Pak Surjadi Sidirja. Nah ini lumayan familiar banget, Pak Sutioso sekarang jadi kepala BIN ya, Ketua BIN. Beliau yang memprogramkan bus Trans Jakarta betul sekali. Ada dua di dunia, di Kolombia dan di Jakarta. Pak Fauzi Bowo ya, selanjutnya Pak Jokowi 2012-2014 dan sekarang Pak Basuki Cahayapurnama. Kok nggak ada ya fotonya Pak Basuki? Selesai. Sebagai gubernur Jakarta. Oke, bangku-bangku di sini boleh didudukin, boleh foto 2 menit silakan. Ya. Silakan 2 menit. Itu boleh juga didudukin. Boleh duduk tapi enggak boleh pegang-pegang bunganya ya. Aku lanjutin sama Bapak itu ya. Aku udah handle yang lain. Pak, Bapak lanjutin ya sekarang. Silakan nyimak, Bu, ya. Silakan. Siap. Oke, foto di depan ya. Mbak. Tadi ada kebetulan ada tadi, tapi enggak apa-apa nanti yang terjemahin. Kita ngomong bahasa Indonesia. Terus kita siap. Oke, yuk kita lanjut ke ruang ini, ruang tengah. Yuk. Ya, ini namanya Balai Nur, Royal Audience Hall. Ada yang tahu Ratu Inggris siapa namanya? Yes, Queen Elizabeth. Pada tahun 1975, beliau datang mengunjungi Jakarta. Saat itu gubernurnya Bapak Ali Sadikin. Beliau bicara malam-malam di sini. Tahu nggak malam-malamnya makanan apa? Buat apa? Jauh-jauh dari Inggris makan Belanda. Makan Betawi, rapel, siapin, burger Betawi. Iya dong, datang ke Jakarta masa diserah dikasih bisnis pizza. Apa itu harus sering makan? Di sini disini rapel, bayangin. Sahabat makanannya rapel. Di sini ruangannya, ya. Di sini ruangannya, nah ini ada, ini asli ya. Ada 5 lampu kristal, ya asli. Waktu itu didatangkan 1 tahun sebelum Bu Elizabeth datang, ya. Oke, sebelah sini bisa lihat. Oke, ini namanya Al-Quran
Masyarakat Jakarta. Kira-kira ini kan ada duplikatnya, aslinya ada di Istiqlal. Kenapa sih disebut Pusat Jakarta? Ini dibangun dibuat selama 2 tahun dan selama Pak Sugiyoso. Apa yang penting dari sini? Monas. Yes, dari sebelumnya ada 4 Monas. Ya. Hanya ini aja, isinya sama ukuran saja. Ya, karena Jakarta. Waktu itu Pak Sugiyoso gubernur yang ide-nya seperti itu. Oke. Okay. Ya, kita sebelah sana yuk. Nanti foto-foto nanti ya dari kakak dulu. Oke, maaf saya permisi mau permisi. Ini. Jadi ini tim pembebasan urusan tanah. Kalau bapak orang DKI punya KTP DKI, misal masalah ada dirinya ada ini, boleh silakan laporkan ke Pemda DKI, nanti akan dibimbingkan di sini. Misalnya satu tanah ternyata ada dua yang punya, ya. Silakan datang dibimbingkan di sini. Sejak zaman Pak Ahok semua terbuka, semua terbuka. Dikasih tahu, diselesaikan dengan musyawarah. Oke, ya, kita jelasin lagi. Ada yang mau tanya ya, apa ya? Oke, kiri kanan bisa lihat ada piala penghargaan semua, ya luar biasa. Oke, di sini kita lihat nih MRT, ya MRT kita tahun 2018 diharapkan sudah selesai karena Indonesia Jakarta Palembang menjadi tuan rumah Asia Games. Asia itu bukan negara-negara apa ya? Yang ikut bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi Asia. Cuma ikut Arab, ikut Kuwait, ikut semua itu. Jadi kita dua kali menjadi tuan rumah Asia Games, 13 tempat dan tahun 18. MRT. Oke. Okay. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalurnya itu dari sini sampai ke Lebak Bulus, dari Bulan Naik ke Lebak Bulus. Kalau yang di bawah ini, di itu adanya di bawah tanah. Ya, seperti ini nih. Ya, itu. Supaya nanti keretanya lewat bawah. Ya, digali. Ya. Jakarta ada 7 kilometer di bawah permukaan laut. Sorry, 7 kilometer di bawah permukaan laut ini. Ya, cukup berpotensi seperti banjir ya. Lalu, nah mulai dari sini dia di atas. Naik ke atas. Ya, di bawahnya. Nanti kalau adik-adik naik, adik-adik ada di bawah, ada di atas. Tiba-tiba naik ke atas di sini. Nah, bisa lihat program Mass Rapid Transportation kerjasama dengan Jepang. Ya. Oke. Saya kasih waktu 2 menit untuk berfoto dengan Bapak Ahok walaupun hanya saja, ya, silakan. Ya, ini baru bisa oke, silakan. Bisa salaman, oke. Kalau dia mau tanya, dia mau tanya. Yang ada di tempat.
Wah, ini kan orang rapatnya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ruang rapat ya? Ah, ruang rapat. Jangan pegang mic. Duduk aja boleh. Pegang mic jangan. Enggak boleh pegang mic. Mic-nya jangan dipegang. Foto boleh, mic-nya jangan dipegang. Ini mic-nya masih berfungsi. Pak, yes. Dengerin dulu ya. Dengerin ya. Ini adalah ruang meeting Bapak Ahok. Jadi sekarang udah sistem modern, Bu. Bapak, adik-adik semua ya, sistem modern. Semua ada namanya program kerja. Makanya kan dilelang, ya kan? Wali kota, lurah gitu. Artinya gini, kamu punya program apa untuk memajukan Jakarta? Ya kan? Ini ceritanya ibu-ibu, adik-adik ini sendiri ceritanya lurah nih. Lurah dari mana gitu ya. Udah siap-siap dengan programnya dong, pakai USB atau bawa laptop gitu ya. Nanti programnya disini ditangin. Ya, terangin nanti Bapak Ahok. Kok mau Bapak Ahok ya, weh? Dengan Pak Gubernurnya, sekretarisnya duduk sini mendengarkan ya. Nanti ditanya, oke, permasalahan dari sini, durasi apa permasalahannya? Misalnya, mampet galiannya, kenapa kendalanya belum bisa? Kasih tahu. Karena gak mungkin Bapak Ahok bisa mengerjakan sendiri semua. Bapak Ahok bukan Superman, semua harus dibantu. Betul gak? Kalian tahu Jakarta gak? Iya. Minimal tidak bawa sampah sembarangan, itu udah cukup. Betul gak? Iya. Kalau satu bawa sampah, biar aja gak ngeliat. Dia juga bilang, gak ngeliat. Ini juga, ini lama-lama numpuk. Banjir, nanti nyalahin pemerintah. Iya. Karena diri sendiri aja gak? Ini, padahal kebersihan sebagai dapat terima, betul gak? Iya. Jadi kita bantu gubernur kita supaya bersih, supaya rapi Jakartanya ya. Nah, inilah ruangannya. Silakan foto-foto layaknya Bapak Ahok. Terserah penggantian boleh. Silakan. Ayo. Kalau ada murid tanya, saya aja Pak. Iya. Ayo. Nanti bisa foto lagi, Dek. Ayo. Nanti bisa foto lagi. Bangku. Kata dengan buang sampah marapin dulu. Ayo. Nah. Sisi yang cakep. Ayo. Ada lagi nih, ntar masukin YouTube sama Bang Yusuf. Siapa? Yusuf. Bang Yusuf. Saya Bang Yusuf. Salah ya, Bang Yusuf. Ayo. Oh, kalau ibu boleh. Gantian dulu di meja ini. Ayo, silakan Mas. Silakan. Oke, sudah semua rupa. Ya, semua.
tadi saya bilang ini adalah balai agung, Great Multifunction Hall, ya. Ini balai agung. Setiap Sabtu dan Minggu jam 1 diputar film Indonesia. Gak akan ketemu film Barat atau film Mandarin. Film Indonesia gratis. Ntar jam 1 Cinta Brontosaurus di sini. Memang kapasitasnya tidak seperti bioskop seperti bioskop umum ya. Tapi artinya minimal Bapak Ahok memberikan ruang untuk sinema Indonesia memberikan film-filmnya untuk dilihat semua. Ada yang sudah nonton kan ini bioskop? Ya. Oke, kalau belum boleh nonton lagi. Kalau itu nggak apa-apa, silakan. Ini ruangan sebenarnya disulap tanda kutip untuk jadi bioskop, ya. Kalau ruang itu aja multifunction. Kalau dianggap ruangan situ untuk kurang, dirasa kurang banyak bisa di sini, ya. Atau macam-macam. Bisa gathering juga ya, multifunction. Gathering kalau pertemuan, misalnya ada halal bihalal, selamatan, misalnya gitu kalau tahun Betawi. Oke. Okay. Ya. Yang di kolam melantik. Ini juga di sini Pak, apa ya? Kalau bisa camat apa? Oh, di kantor DPR. Di kantor DPR. Ya. Jadi gini, turnya saya kasih waktu 5 menit, silakan untuk foto-foto yang tadi dirasa kurang ya. Kenapa saya bisa kasih? Karena agak sepi ya. Ya. Jadi selesai tur, sebelah kiri ruangan kedua itu ada kuliner ya. Kalau mau nyobain taklong, dodol, gue nggak banyak. Itu pertanyaan paling bagus, gratis. Ya, ada bir peletok. Ada tahu bir peletok? Tahu. Ah, ini tahu. Itu belum ketahui. Tidak sih, tapi. Ya, oke. Okay. Bir peletok gini ceritanya. Zaman Belanda, kan orang Belanda di Jakarta kan minumnya bir. Bir kan ada apa? Ada alkohol kan? Sedangkan Betawi kan muslim. Ya kan? Ya. Akhirnya diakalin nih orang Betawi pakai jahe. Giginya gitu tok 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 tok. Berbusan. Ya. Jadi bilangnya ini bir Betawi, bir peletok gitu. Ya, jadi sugar badannya halal gitu loh ya. Silakan mencoba. Selain yang tadi saya suka juga ada kuliner lain ya. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan menunjukkan foto, silakan menunjukkan. Kalau dirasa kurang, boleh langsung lagi dengan kakak yang lain ya. Oke, terima kasih. 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 Terima kasih.